Yang sudah memberikan apresiasi luar biasa dan semangatnya bahwa di tahun depan akan menggelar kembali untuk Sekret Kuningan yang konsul ya, yang lebih berharga dan mudah-mudahan ini juga mendapat respon yang baik para pelaku perwayangan yang ada di Kuningan. 1, 2, 3 tunjukin dekat ikannya om ya. Oke, terima kasih Bapak, sama dengan ikannya. Sekali lagi. 1, 2, 3 Saya bebas, saya bebas. Oke. Ada lagi yang mau bayar. Baik, kepada teman-teman semuanya, para peserta yang hadir, ya, ada langsung mulih, enggak kan? Mual, lo bakal nenunai. Ya toh. Kemarin mau apa? Ya. Mana tadi Pak yang juara Pak? Ini. Ini juga Grand Champion. Ini Grand Champion B. Bentar. Kalau yang di sana Grand Champion B. Dari mana Pak? Solo ya? Tulungagung. Bandung. Oh Bandung. Yang jelas perawatan ikan, kalau perawatan ikan itu harus bagus. Memang ikannya itu juga bagus, perawatannya juga harus benar, bagus juga kolamnya, pakannya, semuanya. Sebelum turun arena nih, apa yang treatment khusus? Biasanya pakan ya, pakannya dijaga kualitasnya supaya bodinya jadi bagus, warnanya jadi bagus, kan dari pakan. Di samping itu juga, memang ikannya bagus juga. Yang jadi juaranya ikan apa? Kohaku. Berapa? Ya? Berapa senti? 70. Oke, 70. Usia? Kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun sampai 5 tahun ya. Sempat jadi pemenang sebelumnya juga? Pernah, Grand Champion Kerawang kemarin. Tapi beda ukuran, waktu itu ukurannya masih 65 cm. Ya. Sekarang udah 70. Ini udah pernah juara semua Pak ya? Iya. Udah 20 fat kok saya pesan. Waduh.
baby champion, yang champion. Di event ini berapa juara? Bentar, banyak kok. Borong juara apa? Iya. Total berapa, Pak? Wah, banyak, bentar. Banyak. Yang diturunkan berapa ikan? 83. Nih, Mas, lagi sebenarnya. Banyak. 80%. Tadi berapa ikan yang diturunkan di event ini, Pak? 83. Yang dapat juara? Dapat prize championnya sampai best incest itu 34. Jadi pulang nih borong. Borong piala. Borong piala. Borong piala. Silakan kopi dari berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan semangat, kebersamaan, kesederhanaan dan kesetaraan. Berharap bisa dijadikan ajang suatu waktu antar budaya dalam memberikan kopi di seluruh penjuru tanah air. Sebagai pameran pengembangan kualitas ikan kau di Indonesia. Yang kedua, maksud dan ini Pak Bupati. Saya sangat mengapresiasi ya. Dulu pernah Kuningan melaksanakan ya event seperti ini, misalnya koi pernah satu kali, tapi waktu itu kan gongnya belum besar. Lalu lohan juga pernah, termasuk tapi itu dulu lah. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu dan 5 tahun sekarang saya melihat digelar untuk yang ke-1 atau yang pertama Kuningan yang koi show ini, saya melihat ini adalah sesuatu yang sukses loh. Walaupun yang pertama tapi sukses. Ini karena ada kerjasama yang baik ya antara seluruh jajaran panitia, peserta juga demikian. Demikian juga dewan wasit atau dewan juri ya, yang sangat bagus. Dan yang terlebih dari itu bagi saya, ini adalah sebuah momen untuk bisa menumbuh kembangkan pertama baik kegemaran, hobi pembudidaya ikan koi yang kemarin saya dengar kan di sana sini ada. Di daerah itu di sini ada. Tapi sekarang dengan seperti ini pasti mereka akan lebih serius. Dan dengan ikan koi ini saya yakin akan menjadi para pembudidaya. Salah satunya Pak Alek. Dia banyak ya. Koi ini.